Peringatan kemerdekaan Indonesia digelar di KRI Bimasuci yang sedang bersandar di Tual. Para taruna TNI yang berlayar mengikuti upacara dengan hikmat. Perayaan kemerdekaan di KRI Bimasuci digelar di Kota Tual, Maluku. Pelayaran bertujuan melatih taruna tingkat 3 Akademi Angkatan Laut selama 91 hari agar bisa mempraktekkan yang sudah dipelajari. Ada 3 wartawan Kompas TV yang ikut dalam pelayaran KRI Bimasuci dan kini kita sudah terhubung dengan rekan Jona Hamonangan yang berada di KRI Bimasuci. Selamat siang Jona. Hari kemerdekaan Indonesia ini di Kota Tual, apa yang dilakukan para taruna KRI Bimasuci? Ya Mercy, ini merupakan rangkaian dari pelayaran yang ada di Kota Tual. Jadi ada 4 hari total bersandar dan hari ini masuk ke hari kedua. Jadi di pagi hari tadi kami ikut merayakan 17 Agustus di kapal dan siang ini rencananya akan ada kirap. Tentu saja kirap ini sangat dinantikan oleh masyarakat Tual, terlebih KRI Bimasuci sudah 3 kali bersandar di Kota Tual. Nah, mengenai rangkaian yang ada dari total 91 hari, sebelumnya kita sudah berangkat dari Sabah, Malaysia. Jadi setelah berlayar kurang lebih sekitar 10 hari akhirnya kita sampai juga ke Kota Tual, di mana nanti tanggal 19 kita akan melanjutkan perjalanan ke Australia. Terkait dengan adanya 4 hari ini, rencananya akan ada open ship yang digelar. Jadi open ship ini sebenarnya sudah dimulai hari ini dan besok akan berlanjut dibuka untuk masyarakat umum. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat menyambut kami begitu luar biasa, melihat kapal KRI Bimasuci, melihat taruna berdiri di atas tiang dan mereka sendiri pun banyak sekali yang ingin menjadi tentara. Jadi ini menjadi hal yang positif, apalagi salah satu bagian dari kedatangan KRI Bimasuci adalah selain melakukan diplomasi, juga melakukan promosi kepada para anak-anak muda Tual untuk bisa bergabung. Yang pasti untuk perayaan 17 Agustus yang kami rasakan, ini sangat berdampak positif. Kami sendiri pun juga merasakan bagaimana nasionalisme yang tinggi merayakan 17 Agustus yang ada di Indonesia Timur, salah satu titik pengamanan yang dijaga oleh TNI Angkatan Laut. Total kami merasakan bagaimana dampak yang ada di masyarakat Tual, di mana kedatangannya saja menjadi euforia tersendiri, khususnya bagi masyarakat Tual yang ada, khususnya di 17 Agustus. Merci. Ya, perayaan kemerdekaan juga dilakukan di KRI Bimasuci. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang ikut dalam pelayaran 91 hari di KRI Bimasuci. Terima kasih, Jona.